sampai mendayu-dayu loh Bang Ipul. Yeah. Jatuh cinta aku sama lagunya, sama lah, keyboardnya. Ya. Aduh, Masya Allah. Luar biasa Bang. Khair, 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 khair. Abang berewok, luar biasa ya. Bang Salim. Aduh, aku sampai meleleh Bang. Es krim. Abang, isingin kesini, Abang Salim sini dulu mau kemana. Oh iya. Ngobrol-ngobrol dulu sama Bang Salim. Ha-ha. Iya. Kamu pengen tanya apa sih? Ya. Aku mau tanya gimana caranya berewoknya biar seperti ini. Gak ada sangkut pautnya. Salah ya. Jadi biar tahu semuanya yang ada di sini dong. Mungkin teman-teman yang ada di sini ataupun yang baru bergabung bareng-bareng bersama dengan Kobrannya musisi single Gibbon Indonesia. Mungkin belum tahu. Sebenarnya Bang Salim ini kan tadi untuk apa? Belajar atau apa ya? Ngibord. Ngibord. Iya. Yeah. Hmm? Itu sebenarnya sudah berapa lama sih? Boleh tahu? Sudah berapa lama sebentar? Lupa dia. Saya mulai main itu umur 3-4 tahun. Wow. Kamu bisa apa 3-4 tahun, Bang? Ya. Iya. Kau bisa apa? Keyboardnya segede gini. Ya. Yang keyboard? Sebentar, berapa lama? 3-4 tahun. Waduh. Benar, 3-4 tahun. Iya. Enggak, maksudnya 34 tahun. Itu 34 atau? Tahun. Bukan atau? umur 3 atau 4 tahun kurang lebih segitulah. 3 ataupun 4 tahun. Mulai belajar. Belajar dari mana tuh? Maksudnya orang tua atau orang les? Orang tua. Oh orang tua juga. Orang tua juga player keyboard. Iya. Oh pantesan menurun ya. Dulu zaman belum dangdut, orkes Melayu dia main ini apa, akordeon. Oh akordeon. Oh makanya ting ding ding. Iya. Itulah. Tapi emang enggak kita pengen tahu juga sih. Ya. Kalau kita lihat dari fisik. Ya. Benar. Apakah memang sering main-main lagu-lagu gambus? Ya? Benar. Nih, pengen tahu. Nah, ada hubungannya sama brewok toh kalau ini. Sebenarnya iya emang. Oh iya. Iya emang. Sebenarnya genrenya bukan memang genre dangdut memang. Oh, memang. Gambus. Saya tuh baru-baru main dangdut gara-gara disuruh main ini. Tony. Lo bener? Bang Tony. Kata waktu Kopdar tahun berapa ya? Kopdar kedua, keberapa ketiga, mungkin? Kedua, ketiga, keempat. Pokoknya berapa tahun? Waktu di Solo? Iya 2015 kalau salah. Oh 2015. Katanya, ini tuh anak-anak dangdut semua koplo apa segala. Masa mainnya Arab sih? Oh gitu. Dek Bengki mainnya gini loh. Makadir. Makadir. Gitu ya? Ya genrenya Arabik, Turki gitu. Pantesan. Jadi dipaksa main, bingung kan pakai voice apa. Iya. Ya udah pakai voice-voice yang ada akhirnya. Pakai voice-voice gitu. Oh, tapi luar biasa tapi, ya jadinya. Tapi ntar dulu. Pakai voice-voice yang gitu tapi dimainin dangdut. Iya, jadi dimainin dengan cara dangdut ya. Cara dangdut gak gitu sih. Apa sih? Iya pokoknya mainin dengan biola, suling. Karena saya punyanya voice itu gitu. Voice itu. Ya, tapi, voice. Tapi nyatanya ternyata ya. Ini tadi nyatanya juga enak banget. Iya, aku sampai jatuh cinta meleleh loh ya. Ini ternyata juga enak. Jadi belum tentu juga untuk voice-voice-nya seumpamanya seruling nih ya. Terus kemudian kita isi mungkin dengan biola atau kita isi dengan trompet atau kita ini ternyata juga enak juga. Kalau yang mainnya juga enak gitu. Ya. Jadi jangan terpaku pada satu aja kan benar. Gitu. Benar. Mungkin nanti ada yang kepo bisa langsung tanya sama ya. Abang Salim. Penasaran saya sih. Iya apa? Kalau dulu grup gambusnya namanya apa sih biar kita set nanti. Grup gambus. Apa Bang? Selaon Salim. Aduh. Masya Allah. Oke. Ada grup gambusnya namanya apa sih sebenarnya Bang Salim? Al-Wahda. Disingkat AW Band ya. AW Band. Al-Wahda. Wahda. Wahda. Oh, Al-Wahda. Itu biasa kebanyakan main masih di Jakarta juga atau sampai ke luar-luar kota? Luar kota sih. Kebanyakan juga di sampai itu. Yeah. Pernah main di Jawa Tengah, Jawa Timuran gitu? Sering. Al-Wahda. Sering dia. Tapi pernah atas nama gambusnya? Iya, memang grup. Tapi mungkin berkat racun juga dari teman-teman ya. Saya mainnya enggak gambus doang sekarang jadi. Gitu. Oke. Kena imbasnya racun itu tadi. Iya, mungkin besok langsung malah dangdut koplo ya toh Bang.
Kalau dulu-dulu berarti mainnya anhabaita. Padahal saya dari zaman kecil, ya dari kecil banget, sekeliling saya orang dangdut semua. Oh gitu? Iya. Sekeliling saya. Kok bisa memutuskan untuk ke musik gambus? Mulai memutuskan musik gambus itu dari umur 9 tahunan. Umur 9 tahun. Mm-hmm. Itu entar dulu, Bapak dangdut juga? Melayu, iya. Oh Melayu. Jadi makanya komunitas dia Muksin Alatas, apa teman-temannya kan gitu-gitu semua. Ya. Kan? Muksin Alatas, Arafik. Arafik gitu. Gitu-gitu. Ngeri. Makanya mainnya jamaah orkes Melayu, saya di jejelin lagu itu. Jejelin. Iya. Maksudnya ini lagunya gambus. Iya, akhirnya saya gak ke gambus umur 9 tahun kurang lebih. Oh, gitu. 9 tahun langsung masuk ke gambus. Mm-mm. Terus terjun ke dunia dangdut baru 4-5 tahunan. Iya, baru. Karena diracuni tadi. Iya, jadi mohon maaf kalau misalnya kurang-kurang, ya saya memang genrenya bukan itu. Tapi saya main karena ini, karena kalian lah gitu. Oh, iya. Oh gitu. Iya. Oke, Bang Salim. Sudah bawa door prize? Iya. Apa ini Bang? Kita langsung bagiin aja untuk teman-teman yang ada di sini, silakan permainannya. Ikut aja Bang Salim. Ikut aja sama Abang. Ikutlah. Iya, ikut apa Abang ini? Aku, terserah. Apa aja terserah apa? Bang Salim. Ya, waduh. Suruh hitung bewoknya berapa, boleh. Oh gini aja, yang paling gampang. Apa? Apa Bang? Siapa yang tahu kepanjangan dari Pomki? Pomki! Ini tadi yang ayo, maju. Acung, ayo. Boleh naik pertama atas. Kali. Gampang banget pas, Pomki, aduh Masya Allah. Yo. Baca aja juga ada tuh baca. Arab tak omong ke, tak jalo, ya piye. Baca, bisa. Ya. Pomki, sama Bang siapa? Hasim. Dari mana? Probolinggo. Apa kepanjangan dari Pomki? P. Persatuan. O. Nah. Pen bingung, ayo. P. Perkumpulan Organisasi Musisi Keyboard. Seto. P. Dia bisa P. 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 Persatuan. O. Organisasi. Udah wes. Sing bener mau perkumpulan apa persatuan? Oh iya perkumpulan. Ayo. P. P. Perkumpulan. Organisasi. Persatuan apa perkumpulan sih kena? Hei gue ngepioh. Iya. P. Perkumpulan. O. Organisasi. M. Musisi. K. Keyboardis. F. Ora ono. Ya. Ojo yo. Indonesia. Oke. Sah ya. Langsung silakan. Ada lagi mungkin pertanyaannya, Bang? Ya. Bang Salim. Saya menyerahin dulu. Oh iya, awas. Oh, menyerahin dulu, udah. Iya, serahin dulu. Oke. Terima kasih. Jadi Probolinggo. Ada lagi, Bang Salim? Lanjut. Lanjut. Oke, terima kasih. Oh, masih ada. Masih ada. Iya. Yeah. Wah, mumet kene wae ora ngerti mau ya. Ojo. Kalau ditanya lambangnya saya bisa jawab. Ya, lambangnya bisa jawab. Lambangnya apa? Kama Sutra. Apa? Paling gampang. Enak, langsung mencakup. Ada lagi satu nih. Ya, oke. Okay. Kaos belum. Di manakah kantor pusat Pomki? Ayo. Gampang. Acung tangan. Gampang banget ini. Itu. Masih nih. Orato. Pengurus enggak boleh ya udah. Kantor Pusat Pomki. Saya kasih bocoran. Ada di sekitar Jawa Tengah dan sekitarnya. Hah? Boleh. Topi. Yang pakai topi silakan. Sini. Gampang banget loh itu. Masa enggak bisa? Yo. Pomki ulang tahun yang keberapa? Tadi sudah. Udah. Ya. Itu sudah. Sekretariatannya atau kantor Pomki di mana? Komplit loh. Oh, enggak komplit. Sak nomor teleponnya loh, sak kode pos. Nama lurahnya. Ya. Nama lurah ya. Siap. Temanggung. Kosek nama sih. Jenengku siapa? Bagus. Oh, biasa wae. Ora ya, biasa ya. Kuwi jeneng kok dipaido. Aja julit to. Kuwi jeneng, aja dipaido. Rada ke depan. Oke. Okay.
Tadi siapa namanya? Bagus. Bagus. Oh, biasa wae. Karo Bagus Mas ya. Iya. Dari mana Mas Bagus? Wonogiri. Oh, Wonogiri. Wonogiri ini mana? Pracimantoro. Oh, wow. Pracimantoro. Wah, atuh kono. Waduh, Prancis. Oke. Okay. Okay. Tadi bisa dijawab pertanyaannya, kantornya di mana? Temanggung. Temanggung. Alamatnya. Alamatnya. Gimana? Gitu aja. Alamatnya. Diterima? Sudah gitu. Sudah gitu aja. Sudah gitu aja. Alamat komplit gitu loh. Temanggungnya mana? Lurahnya sekali. Nama lurahnya itu Kang Suro. Kang Suro. Oh, benar. Oke, silakan. Terima kasih Mas Bagus. Terima kasih Bang Zalim. Terima kasih Mas Zalim. Luar biasa banget ya Bang ya.